dan selamat berjuang mengemban amanat mewujudkan masyarakat Kabupaten Klaten yang maju dan berdaya saing. Semoga kepada rekan-rekan anggota DPRD Kabupaten Klaten masa jabatan 2019 dan 2024 dapat bekerja sama dengan baik seperti apa-apa yang sudah kami lakukan di tahun 2014-2019 dengan saudari Bupati, jajaran eksekutif, dan jajaran Forkopimda di Kabupaten Klaten. Sehingga mewujudkan Kabupaten Klaten yang maju, mandiri, dan berdaya saing pasti akan tercapai. Dalam pengucapan sumpah janji anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten masa jabatan 2019-2024 diawali dengan pembacaan surat keputusan Gubernur Jawa Tengah oleh pelaksana tugas Sekretaris DPRD Kabupaten Klaten. Keputusan Gubernur Jawa Tengah nomor 170/66 tahun 2019 tentang peresmian pemberhentian dan peresmian pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten. Gubernur Jawa Tengah menimbang A dan seterusnya, mengingat satu dan seterusnya. Memperhatikan Surat Bupati Klaten tanggal 12 Agustus 2019 nomor 171/709/01 perihal usulan peresmian pemberhentian dan peresmian pengangkatan anggota DPRD Kabupaten Klaten, memutuskan menetapkan kesatu, meresmikan pemberhentian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten masa keanggotaan tahun 2014-2019 terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah janji anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten masa keanggotaan tahun 2019-2024 yang datanya sebagaimana tercantum dalam lampiran satu keputusan gubernur ini. Kedua, pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten masa keanggotaan tahun 2019-2024 terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah janji yang datanya sebagaimana tercantum dalam lampiran gubernur ini. Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, cap di tanda tangan. Lampiran 1 keputusan Gubernur Jawa Tengah nomor 170/66 tahun 2019 tentang peresmian pemberhentian dan peresmian pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten masa keanggotaan tahun 2014-2019 yang diresmikan pemberhentiannya. 1. Herwanto ST, Partai Nasional Demokrat. 2. Moh Anwar, Partai Kebangkitan Bangsa. 3. Jumarno Esos, Partai Kebangkitan Bangsa. 4. Ahmad Muntohar SAG, Partai Kebangkitan Bangsa. 5. Hasudebio SAMM, Partai Keadilan Sejahtera. 6. Budi Raharjo, Partai Keadilan Sejahtera. 7. Dr. Yudi B. Prabowo, Partai Keadilan Sejahtera. 8. Dr. Andes Sri Widada, Partai Keadilan Sejahtera. 9. Selamat Riyadi SPDT Partai Keadilan Sejahtera. Andi Kusuma Nur.
19 Dr. Andes H. Srianto, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. 18 Andi Purnomo SH, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. 19 Insinyur H. Tukiman, Partai Demokrasi Indonesia Minang, Partai Demokrasi. Tentang peresmian pemberhentian dan peresmian pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten, masa keanggotaan tahun 2019-2024 yang diresmikan pengangkatannya. 1. Agus Srianto, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. 2. Widada Gendut Esa, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. 3. Diah Eva Subadra Esa, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. 4. Ari Sintawati, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. 5. Aris Widi Harto SC, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. 6. Eko Prasetyo SEMSI, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. 7. Ginget Sugito Esos, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. 8. Joko Seswanto, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. 9. DRS H. Srianto, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. 10. Muhasin, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. 11. H. Sutarna Esa, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. 12. Didit Raditya Ganis Ari Wardono SP, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. 13. Andi Purnomo Esa, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. 14. Haja Hartanti Esa MSI, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. 15. Edi Sasongko, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. 16. Mulyatmina SAP, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. 17. Hamenang Wajar Ismoyo SIKOM, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. 18. Sri Murni, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. 19. Fahrudin Ahli Ahmad, Partai Demokrasi Perjuangan. 20. H. Heri Wibawa SMM, Partai Golongan Karya. 21. H. Triyono SPD MM, Partai Golongan Karya. 22. Dalono, Partai Golongan Karya. 23. Bahtiar Joko Widodo SP, Partai Golongan Karya. 24. Hapsoro SH, Partai Golongan Karya. 25. Dinda Permata Sari, Partai Golongan Karya. 26. Basuki Effendi, Partai Golongan Karya. 27. H. Dwi Atmojo SD, Partai Gerakan Indonesia Raya. 28. Suyatni, Partai Gerakan Indonesia Raya. 29. H. Haryanto SPD, Partai Gerakan Indonesia Raya. 30. Yusuf Effendi AMD, Partai Gerakan Indonesia Raya. Marteni, Partai Gerakan Indonesia Raya. 32. Sudebyo SEMM, Partai Keadilan Sejahtera. 33. Widodo SHMH, Partai Keadilan Sejahtera. 34. Dr. Yudi B. Prabowo, Partai Keadilan Sejahtera.
35 Agus Triwibowo, Partai Keadilan Sejahtera. 36 Marzuki SIP, Partai Keadilan Sejahtera. 37 H. Muhnur Kholis Majid SEMM, Partai Amanat Nasional. 38 H. Darmadi SPD SHMH, Partai Amanat Nasional. 39 Hajah Sri Astuti, Partai Amanat Nasional. 40 H. Wiyanto, Partai Amanat Nasional. 41 Siwi Kusumastuti, Partai Demokrat. 42 Insinyur H. Heru Siswandono, Partai Demokrat. 43 Handong Dwipayana, Partai Demokrat. 44 Moh Anwar, Partai Kebangkitan Bangsa. 45 Jumarno Esos, Partai Kebangkitan Bangsa. 46 Insinyur Ruslan Rusdi, Partai Kebangkitan Bangsa. 47 Ahmad Mutohar SAG, Partai Kebangkitan Bangsa. 48 Legiman, Partai Persatuan Pembangunan. 49 Wahid Nurdianta, Partai Persatuan Pembangunan. 50 Willy Paul Rindo Rindo, Partai Nasional Demokrat. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo cap di tanda tangan. Pembacaan selesai. SEMSI 25 Haji Edisa Mulyadina S. Iko. 28 Haji Wiyanto. 29 Dia Eva Subodro SH. 30 Ari Sintawati. 31 Siwi Kusumastuti. 32 Suyakmi. 33 Dalwono. 34 Widodo SHMH. 35 Insinyur Haji Heru Siswandono. 36 Gigit Sugito Esos. 37 Joko Siswanto. 38 Muhammad Hasyim. 39 Insinyur Ruslan Rosidi. 40 Yusuf Effendi AMD. 41 Haji Sutarno SH. 42 Dinda Permatasari. 43 Agus Triwibowo. 44 Wahid Nurdianto. 45 Sri Murni. 46 Fahruddin Ali Ahmad. 47 Basuki Effendi. 48 Marjuki SIP. 49 Handur Wipayono. 50 Habsoro SH. Yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Klaten berkenan mengambil tempat. Hadirin, kami mohon berdiri. Pengucapan sumpah anggota DPRD Kabupaten Klaten masa jabatan 2019-2024 dibantu oleh Ketua Pengadilan Negeri Klaten. Apakah saudara bersedia mengucapkan sumpah? Bersedia. Menurut agama apa? Islam, Katolik, Kristen Protestan.
Selanjutnya, saya perlu memperingatkan bahwa sumpah yang saudara ucapkan ini adalah mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia. Tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat dan Maha Mengetahui. Oleh karena itu, memang manusia hanya dapat mengetahui dari kata-kata dan perbuatan seseorang. Tetapi Tuhan mengetahui apa yang tampak dan apa yang tersembunyi di dalam diri manusia. Tuhan mengetahui keduanya, apa yang diucapkan dan apa yang tersimpan di dalam hati saudara. Dan kepada Tuhan itulah akhirnya pertanggungjawaban saudara berikan. Selanjutnya ikuti kata-kata saya. Bagi yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bagi yang beragama Katolik dan Kristen Protestan, demi Tuhan saya berjanji. Demi Tuhan saya berjanji. Bersama-sama. Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya. Dilanjutkan di Raditya Ganis Ariwardono SP, Program Agama Tampolo. Dilanjutkan di Paul Widodo, Perwakilan Agama Kristen Protestan. Selanjutnya yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Klaten. Sebutlah kita.
Rohaniwan, kami persilahkan kembali ke tempat subuh. Pengumuman pimpinan sementara DPRD Kabupaten Klaten oleh pelaksana tugas sekretaris DPRD Kabupaten Klaten.